Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada saudara Ustaz Amirul, imam dan juga juru acara forum kita pada malam ini. Seterusnya kepada barisan sahabat-sahabat panelis forum, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengucapkan syukur, setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah menggerakkan hati kita untuk kita bersemangat untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini walaupun ada bermacam-macam ujian, bermacam-macam halangan. Yalah, sejak daripada pukul 5 tadi hujan sudah turun dengan lebatnya sekali. Tuan-tuan yang ada di Putrajaya, di luar Putrajaya, kemungkinan mengambil suatu risiko dalam hujan lebat untuk datang ke Surau Putra Al-Amin pada malam ini semata-mata untuk sama-sama kita menjayakan Majlis Ilmu Forum Perdana pada malam ini. Dan lebih kita bersyukur lagi apabila barisan panelis forum kita yang hebat pada malam ini dapat bersama-sama dengan kita sekarang ini. Cuma seorang lagi panel yang insyaAllah kita doakan beliau sampai bersama-sama dengan kita pada malam ini, iaitu yang bahagia Ustaz Haslin. InsyaAllah sekitar jam 8.30 dia akan sampai bersama-sama dengan kita pada malam ini. Walau bagaimanapun, kita akan teruskan. Kita tak tunggu Ustaz Haslin. Bila Ustaz Haslin sampai aja, kita akan tamat forum kita. Pada muka dia. Siapa suruh tak menepati janji kan? Tapi dia ada masyakah di pertengahan jalan itu, nanti kita doakan. Pasal hari ini kita tak jangka. Hari Jumaat biasanya jalan jam. Dan kebetulan besok adalah hari cuti ya. Cuti persekolahan, jadi ramai keluarga-keluarga yang mengambil peluang nak balik ke utara, nak balik ke pantai timur, nak balik ke selatan. Jadi Ustaz Fauzi tadi sudah maklum dari awal tadi pukul 6 jam jalan ini. Saya tak pasti dia daripada mana. Dia dah daripada Shah Alam. Sudah jam itu. Yang lebih penting lagi, Datuk Dr. Izhar Arif, dia kata dia ambil risiko tak nak balik ke rumah dia. Daripada pejabat di UKM Bangi tadi, dia kata dia tak berani nak balik. Kalau dia balik, kemungkinan dia tak akan sampai forum pada malam ini. Jadi dia terus mengambil keputusan untuk datang terus berjemaah di sini dengan pakaian ini pada solat Jumaat tadi. Dan yang lebih penting pada itu, confirm belum mandi. Jadi alhamdulillah tak apa, walaupun belum mandi dia tetap handsome. Dan akan bersama-sama dengan kita untuk forum kita pada malam ini. Kita akan mengupas satu tajuk pada malam ini kerana kita tak tahu apa tajuk sebenar yang kita nak, yang kita nak kupas, nak bincangkan. Jadi kita bincang-bincang petang tadi, kita tentukan tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Okey. Jadi alhamdulillah Ustaz Said Nur Hisham
yang duduk kursi kecil di sana tu, tak apa badan dia lebih kecil antara kami-kami, dialah yang lebih kecil. Jadi dia duduk di kursi kecil. Sebenarnya tu kursi moderator, tapi dia ihtiram tuan rumah, dia kata duduk di tengah-tengah. Jadi satu kursi kosong tu kita reserve untuk Ustaz Aslin yang akan sampai sebentar tadi. Yang kedua kita Ustaz Fauzi Mustafa, paling abang lah antara kami ni, paling otai, otai lama dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam tahun 90 apa Ustaz? 94 dah lama dah, zaman Allahyarham Datuk Harundin, Hassan Ali, Ismail Kamu, zaman dulu Ustaz Fauzi lah moderatornya. Saya ni kemudian lah jadi mentor-menti lah, ada mentor kepada saya lah yang saya kagumi. Dan di sini kita tak perlu kenal kerana Datuk Dr. Izhar Arif ni dia ada kuliah bulanan di Surau Putra Al-Aminin, kerap bersama-sama dengan kita berkongsi ilmu dan juga menyelesaikan beberapa kemuskilan-kemuskilan agama yang sering dikemukakan dalam setiap kuliah beliau di Surau Putra Al-Amin ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rancangan untuk mengadakan forum bersama dengan empat panel dan saya moderator ini sudah dirancang pada tahun sudah. Rancang pada tahun sudah untuk mempertemukan kelima-lima kami ini dalam satu forum Perdana Ehwal Islam, tetapi tak tercapai sehinggalah pada malam ini. Jadi kita susah nak dapatkan satu tarikh semua yang ada bersama-sama. Jadi kebetulanlah pada malam ini, itu pun setelah Ustaz Said telah membatalkan hasrat nak balik kampungnya pada sepatutnya pada malam ini, tapi telah diarahkan oleh saya supaya menangguhkan dulu hasratnya nak balik kampung. Saya kata tak apalah Ustaz Said, balik esok pagi saya sponsor tiket flight dia nanti. Jadi insyaAllah dapatlah tiket flightnya tu nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami ini berlima, sepatutnya berenam ya, Ustaz Ashraf Imam Muda tidak dapat bersama pada malam ini, lah merupakan satu dalam satu kumpulan yang dinamakan kumpulan Geng Kuda Merah. Tapi bukan kumpulan apa nama ni, Lanun ataupun kumpulan gangster ataupun kumpulan Along, tapi adalah satu grup WhatsApp kumpulan pendakwah sahaja. Ada enam orang ahli, dan inilah ahli Ustaz Aslin seorang dan juga seorang lagi Ustaz Imam Muda Ashraf. Seorang ahli telah pun meletakkan jawatan. Tuan-tuan nak tahu siapa ahli yang meletakkan jawatan? Tahu? Boleh kita cerita Ustaz Said? Boleh kan? Okey, Ustaz Said kata kita rahsiakanlah, seorang sahabat yang left group meninggalkan kumpulan Geng Kuda Merah yang ditubuhkan ini 2 tahun yang lepas. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit celoteh untuk kita memulakan perbincangan dengan tajuk semuanya milik Allah ini. Dan saya juga terlebih itu kita nak ucapkan terima kasih. Saya nampak Ustaz Syafiq ada bersama dengan kita. Terima kasih kepada PPZ, Pusat Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan yang sudi bekerjasama dengan kita pada malam ini, dan juga Geng Surau Putrajaya yang membuat live malam ini. Live, okay, Alhamdulillah. Dan juga projectilmu.com merupakan rakan media strategik forum kita pada malam ini. Segalanya milik Allah. Saya nak minta Ustaz Fauzi dulu selaku Tai Long, abang sulung kita ni, untuk mengupas apakah kefahamannya ataupun nilai dari aspek imannya. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita yakin bahawa semua yang kita ada ini, termasuklah nyawa kita, jasad kita, roh kita, rumah kita, suami, isteri, anak-anak, kereta, kenderaan, pakaian kita, ini bukan milik kita, tetapi sebenarnya adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada kita untuk menguji diri kita, untuk menilai diri kita. Maka bagaimanakah kesannya kepada iman bagi kita orang Islam kalau kita yakin bahawa semua yang kita ada ini adalah merupakan pinjaman dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang dihormati adinda saya Ustaz Zak, Ustaz Zakaria, yang banyak mengatur program sebenarnya untuk kami. Yang dihormati yang bahagia Datuk Dr. Ustaz Izhar Arif, adinda saya juga. Yang dihormati yang paling rapat Duk Terengganu sama-sama, Ustaz Said Nur Hisham. Tunggu seorang lagi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, termasuk yang menonton secara live pada malam ini di mana saja anda berada. Mudah-mudahan sihat walafiat hendaknya. Dan pada malam ini saya teruja lah sebab satu-satunya forum yang boleh mengumpulkan empat manusia termasuk lima pengerusi. Tuan-tuan, forum perdana pun tiga orang je, campur pengerusi empat. Ni malam ni lima, tuan-tuan. Saya ingat pukul satu pagi lah habis, eh? Sebab semuanya otai-otai, eh? Dan saya sangat terkesima dan teruja sebab Ustaz Said sanggup cancel ataupun tunda perjalanan balik ke Terengganu. Kalau tuan-tuan rasa itu satu pengorbanan sangat besar, tuan-tuan belum tanya saya lagi, pengorbanan saya lagi besar pada malam ni, tuan-tuan. Saya sanggup cancel pernikahan saya pada malam ni semata-mata forum. Subhanallah. Bila sebut tentang semua ni milik Allah, Allah sudah sebut dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya semua apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ada pada diri kita, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawat, tujuh petala langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi semua milik Allah. Bukan kata kita kecil ni, tuan-tuan. Yang matahari, yang bulan, yang planet-planet, cakrawala, bintang-bintang, awan, hujan, udara, oksigen, angin, itu yang ke atas tu. Yang bawah-bawah, dengan gunung, dengan bukit, dengan lautan, dengan tasik, dengan sungai, dengan gajah, dengan zirafah, yang besar-besar itu, tuan-tuan. Apatah lagi yang kecil-kecil, yang semut, yang hama, yang kuman, virus, bakteria, H1N1. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kekanda kita dah sampai. Sila-sila. Bagi dia rehat dulu, tuan-tuan. Kita bagi rehat dia 3 jam dulu, ya. Sebab 1 jam seorang. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan di rahmati Allah, apa yang kat kita ni semua milik Allah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ni, tuan-tuan, besok pagi dia boleh jadikan tangan kiri, tangan kelingking kita tak bergerak. Dia boleh buat. Berapa ramai tuan-tuan besok bangun erok, kena stroke, minor ke major ke, tuan tarik. Sebab itu semua milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Dah kalau milik Allah, Allah boleh buat apa sahaja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk melakukan apa sahaja terhadap kita. Allah boleh jadikan kita kaya, Allah boleh jadikan kita miskin, apa-apa kenana. Allah boleh jadikan kita cantik, Allah Ta'ala boleh jadikan kita tak cantik, bodoh. Allah Ta'ala boleh jadikan kita sihat, esok sakit. Allah Ta'ala boleh jadikan kita berilmu hari ini, besok bodoh ataupun lupa segala-gala, hilang ingatan. Allah Ta'ala boleh jadikan kita waras, besok gila. Allah Ta'ala boleh jadikan kita bermacam-macam, tuan-tuan. Hari ini bersama dengan suami isteri, besok salah seorang mati ataupun dua-dua mati, ataupun ayah mati ataupun anak mati. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kalau dah jadi milik Allah, bukan milik kita, macam mana dengan iman kita? Iman kita, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan merasakan dirinya hamba kepada Allah, sangat hina. Tak ada apa kita nak sombong. Semua milik Allah. Nak sombong apa? Ilmu milik Allah.
Ada nak sombong dengan Allah, ilmu dia banyak. Tak guna satu sen, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh tarik balik ilmu dia anytime. Kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam sendiri pun, bila umat dia tanya, wahai Nabi Allah Musa, siapakah orang paling berilmu, paling alim di kalangan kita sekarang? Dia kata, saya. Betul lah dia cakap, dia rasul, dia Nabi. Tapi ucapan itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada lagi orang lebih alim daripada kamu. Tuan-tuan. Akhirnya dijumpakan dengan Khidir alaihissalam. Bila sampai kat laut, kata Khidir, dia celupkan jarinya dalam laut, dia pun angkat. Dia kata, wahai Musa, ilmu kita yang ada pada diri kita ialah air laut yang melekat kat jari. Ilmu Allah seluas lautan yang tidak ada tepinya. Barulah Nabi Musa perasaan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh bangga dengan ilmu kita sebab milik Allah. Ada orang nak bangga dengan apa? Harta. Harta milik Allah. Kalau orang sombong dengan harta, dia akan jadi macam Qarun. Sekelip mata, segala harta yang ada, tuan-tuan, dalam gudang, dalam perbendaharaannya, ditelan oleh bumi. Sekelip mata. Tak ada tinggal satu benda pun, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan pergi ke Mesir, ada satu tasik, namanya Tasik Qarun. Tasik Qarun. Tempat yang saya pernah pergi, tuan-tuan, Tasik Qarun, saya kata, Masya Allah. Luasnya tasik itu macam laut. Sejauh mata mandang, tuan-tuan, luasnya Tasik Qarun. Nak pergi tanya, kaya tak kaya Qarun? Kalaulah ada emas di Putrajaya, kita gali-gali, keluar emas. Itu harta Qarun. Kaya tak kaya, tuan-tuan. Tapi dia sombong, tuan tarik balik nikmat. Sekarang jadi tasik, tempat orang tebar jala untuk cari ikan. Allahu akbar. Ada orang bangga sombong dengan kuasa yang dia ada. Tengok macam alhamdulillah, deng. Allahu akbar. Otai kita yang saya kagumilah, tuan-tuan ya. Duduk. Masya-Allah. Barakallahu fik. Barakallah. Ini banyak pengalaman yang cerita malam ini ya. Daripada dia baring sanggar, sampailah dia kerusi roda, sampai tongkat 4, sekarang tongkat 1, tak pakai tongkat dah. Baik, minum tongkat Ali je ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yalah, kuasa pemilik Allah. Ada orang hari ni berkuasa, biasa tak berkuasa. Ataupun berpuluh-puluh tahun dia berkuasa, sekarang apa jadi? Kuasa milik Allah. Kita cerita bab Fir'aun, kuasa milik Allah. Tapi dia bangga dengan kuasa, dia sombong dengan kuasa. Sampai dia perintahkan rakyatnya, sembah dia. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi, tuan-tuan? Allah hina dia, mati lemah dalam laut merah. Tuan-tuan. Dan diselamatkan jasadnya oleh Allah supaya menjadi tontonan kepada umat kemudian. Tengok, inilah orang sombong dengan Allah. Dia rasa diri dia punya segala-galanya, tuan-tuan. Jadi tuan dan puan-puan, saya dah kena hint oleh Ustaz Aslin ya, supaya suruh berhenti cepat. Jadi tuan-tuan, yang pertama, iman kita, kita akan tak sombong. Kita akan tawaduk pada Allah. Kita tak riak, kita tak bangga dengan apa yang kita ada sebab semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anytime Tuhan boleh tarik balik segala nikmat yang ada. Dan ingat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila Tuhan tarik balik nikmat kita, kita jangan sedih, jangan meratap sebab itu milik Allah. Apa nak buat? Redha. Apa nak buat? Jangan putus asa. Sehingga sebagai contoh ni terakhirlah contoh saya, tuan-tuan. Orang yang merasakan apa yang dia miliki milik Allah. Ini sahabat Nabi namanya Abu Talha. Isterinya Ummu Sulaim. Satu hari Abu Talha ni dia keluar musafir, maka tinggallah Ummu Sulaim dengan anaknya. Dan sebelum sampai ke rumah, dia ada musafir, tuan-tuan, yang begitu panjang harinya, anak pada mereka ini meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim pun menguruskan jenazahnya, mandikan jenazahnya, kemudian kapankan jenazahnya, kemudian wangi-wangikan jenazahnya, tapi belum tanam lagi. Letakkan di tempat pembaringan, tunggu suaminya balik. Suami pun sampai, Abu Talha pun sampai.
Maka Ummu Sulaim pun ajak Abu Talhah ke katil. Dia layan suaminya, dan akhirnya selepas dia layan suaminya, maka setelah keesokannya sebelum subuh, setelah mandi junub dan sebelum suaminya pergi ke masjid untuk solat subuh, dia tanya suaminya, "Bang, seandainya kita ada pinjam barang orang dan orang itu menuntutnya kembali daripada kita, apakah kita patut bagi?" Kata suaminya, "Memang kena bagi. Itu milik dia, itu barang dia, kita pinjam saja." "Abang, ayah nak beritahu bahawa anak kita sudah meninggal semalam." Subhanallah. Apa kata Abu Talhah? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Disebabkan sudah masuk waktu subuh, dia bergegas ke masjid. Habis salat subuh, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan apa yang berlaku. Nabi kata apa? "Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kamu dan menggantikan keturunan hasil daripada hubungan kamu berdua pada malam tadi." Doa Nabi. Disebabkan kedua-duanya yakin itu bukan milik mereka, milik Allah. Reto, tuan-tuan. Seorang ibu yang reto, anaknya meninggal. Anak meninggal. Pujuk suami pula, "Bang, kalaulah barang orang kita pinjam, orang tu nak balik, kena bagi tak?" "Bagi." Retonya, tuan-tuan. Akhirnya Nabi doakan keberkatan, mudah-mudahan dapat pengganti keturunan yang salah daripada hubungan jimat malam tadi. Akhirnya daripada hubungan jimat tersebut, tuan-tuan, dapat seorang putera namanya Abdullah. Daripada putera ini lahir 9 orang anak, semuanya hafiz Al-Quran. Subhanallah. Berkat daripada rasa bahawa dirinya hamba tidak mempunyai apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Begitulah kefahaman kita tentang tajuk forum yang kita bincangkan pada malam ini, semuanya milik Allah. Kalau kita faham begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan melahirkan satu perasaan keimanan yang tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya perasaan redha kita terhadap qada dan qadar yang Allah Taala tentukan kepada kita. Lahirnya perasaan sabar yang begitu tinggi di atas segala setiap ujian yang Allah Taala tentukan kepada diri kita. Lahirnya perasaan tawadhu' dan tidak sombong kita kepada manusia lain, makhluk lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tahu bahawa kita ini tidak miliki apa-apa kecualinya semuanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka itulah kesannya kalau kita beriman, kita yakin dan kita percaya apa yang kita ada pada hari ini semuanya milik Allah yang dipinjamkan sementara kepada kita. Jadi selaku tuan rumah, kita mengalu-alukanlah keberangkatan tiba kekanda kami Ustaz Haslin Baharim. Alhamdulillah selamat sampai bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Apa khabar Ban Lin hari ni? Sihat no? Sihat, alhamdulillah. Kak Awa dah ikut sekali? Tak ikut ya? Alhamdulillah. Kak Awa dia, ya Allah. Cari Kak Awa di sini, masyaAllah. Tengok tu tuan-tuan dan perempuan sekalian kan. Tadi saya tengok berpimpin berpapah turun daripada kereta tu kan, bawa tungkat. Sampai kat sini tak ada nampak tungkat itu pun ada berangan nak menikah lagi tu. Ni geng-geng semua berani kat sini je, tapi takut bini semua. Tapi dia tak tahu kat awak duk tengok live dalam FB tu. Balik saya kena. Baiklah. Datuk Dr. Izhar pula saya nak tanya tentang ujian dalam kehidupan kita ni. Ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, dia datang dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang kita rasa miskin itu Allah Ta'ala uji kita. Tapi sebenarnya kekayaan itu juga adalah merupakan satu ujian daripada Allah. Kadang-kadang kita rasa kita ni gagal dalam kehidupan kan. Gagal dalam ini Allah Ta'ala uji. Tapi sebenarnya kejayaan itu juga adalah merupakan satu ujian. Jadi setiap dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, adalah merupakan suatu ujian. Soalannya adalah mengapa Allah Ta'ala senantiasa dalam apa sahaja kehidupan kita
susah atau senang, berjaya atau gagal, ialah merupakan satu ujian yang perlu kita faham, yang perlu kita i'tiqad bahawa kehidupan kita ini semuanya adalah ujian. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan bin lisani yafqahu qawli amma ba'di. Yang saya hormati, lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria, sahabat-sahabat panel, kekanda-kekanda, Ustaz Fauzi Mustafa, Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Haslin Baharin, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, kehidupan ini takkan lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Yang kaya akan diuji, yang miskin akan diuji, yang masyhur akan diuji, yang tak masyhur akan diuji. Semua orang akan diuji. Jadi lelaki akan diuji. Antara ujiannya, takut bini. Ni sembang belaka ni. Jadi orang perempuan pun akan diuji. Apa dia? Suami kahwin lagi. Betul. Tadi saya jumpa dengan dekat UKM tadi, sebab saya lambat memang tak balik. Daripada, bukan tengah hari tadi, daripada pagi tadi. Keluar hari ni ke UKM pakai jubah terus hari ni. Mujulah kami di UKM ni bebas berpakaian. Jangan telanjang sudah. Jadi kalau pakai jubah hari ni tak, jadi tak balik. Petang tadi ada seorang jumpa dengan seorang pensyarah. Jadi pensyarah ni dia pun perempuan. Dia kata, "Ustaz, macam mana? Ada tak ayat-ayat Quran yang mungkin saya boleh amalkan biar suami saya ni tak curang?" Dia kata, "Suami saya ni handsome, Ustaz." Saya pun tengok muka, tak ada lah handsome mana. Banding aku jauh handsome aku. Tapi punya risau dia luar biasa. Ah, itu ujian. Jadi lelaki kena uji, jadi perempuan kena uji, jadi binatang kena uji. Binatang pun akan tanya, buat apalah aku jadi binatang? Berbulu muka. Kenapa tak jadi macam Ustaz Abang Haslin? Ustaz Haslin, dia tengok Ustaz Haslin kena. Bulu sikit je, tak banyak. Aku sampai mata ke bawah habis bulu, dia kata. Tuan-tuan, pun akan diuji. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, "Wala nabluwannakum bishay'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah maklum, tuan-tuan. Allah bagi tahu dalam ayat ni, "Wala nabluwannakum bishay'." Aku akan uji kamu wahai manusia. Yang kaya, yang miskin, semua akan diuji. Apa dia yang Allah akan uji? Pertama, al khawf. Allah uji dalam keadaan takut, tengok tadi. Kita lelaki takut, orang perempuan takut, budak-budak takut, semua takut, tuan-tuan perempuan. Budak-budak hari ni takut, "Ya Allah, nak jadi apa aku hari ni? Tengok orang dapat SPM 12A, aku belum tentu lagi A." Takut, nak besar takut dah, tuan-tuan. Tu belum besar lagi. Bila besar, risau kat situ. Takut pula, "Ya Allah, ada tak anak ni? Ada tak orang nak kahwin dengan aku?" Fikir pula remaja. Sebab remaja dia akan fikir, aku ni akan kahwin. Tapi siapa nak pada aku? Tuan-tuan, saya kadang-kadang saya ni nakal juga, tuan-tuan. Jenis aktif Instagram. Ustaz paling nakal saya lah. Tapi saya gunakan betul-betul untuk kebaikan. Bawa orang nak. Kadang-kadang saya letak gambar saya tengok gambar kan. Saya terbaca dalam satu kata-kata. Engku Aziz, Profesor Diraja Engku Aziz. Apa kata dia? Orang yang berjaya bukanlah dengan kekayaan. Tetapi orang yang berjaya adalah orang yang ingat ketika susah. Orang yang ingat kesusahan ketika dia sudah berjaya. Maksudnya, orang tu, tuan-tuan perempuan, dia akan ingat, "Aku berjaya ni sebab aku dulu." Ada orang bila kaya, dia lupa yang dia dulu pernah menoreh getah. Ada, tuan-tuan perempuan. Jadi itu sebabnya, saya letak gambar saya, gambar masa muda lah, umur 17 tahun. Huduh, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Instagram, memang buruk gila. Orang kata, "Ya Allah, Ustaz, ni apa benda manusia muka macam ni, macam kerangkong ada, jangkung ada, semua macam-macam orang kata." Tapi dia kata, "Ustaz, mujulah Ustaz hari ni handsome," dia kata. Nak mujulah, tuan-tuan. Dulu, tapi kita sedang. Aku susah dulu zaman belajar. Saya pergi petani baru ni, tuan-tuan, 7 km jam. Orang hampir 8,000 orang. Ulama petani saja yang confirm datang, 3,000 orang lebih. Tuan-tuan,
Mereka nak dengar isu-isu semasa tentang babinya, tentang makanannya, tentang masalah sosialnya, macam-macam tuan-tuan puan. Diorang datang. Saya jumpa kawan-kawan saya yang belajar zaman Syria, zaman belajar dulu tuan-tuan. Orang susah. Orang yang susah. Orang yang susah, kami sama-sama makan daripada apa tulang, tulang ayam tu kita buat sup. Makan tulang tuan-tuan. Bukan makna tulang tu kita tak boleh makan. Tak, orang Arab dia ambil daging, dia buat shawarma. Tulang tu ada lagi daging. Kami ambil, kami beli harga 5, orang kata apa, RM1. Dapat 1 kilo. Arab pun pening. Banyak betul kau bela kucing dengan Arab. Dia tak tahu yang kita makan. Jangan bagi tahu. Malu tuan-tuan. Tak bagi tahu. Dia panggil orang kata apa, apa nama dah tak ingat dah aku nama dia. Tapi tulang lah tuan-tuan. Ini, kita rasa Allahu Akbar. Aku ini berjaya. Sebab apa? Sebab kesusahan yang pernah kulaku, pernah berlalu dengan saya masa zaman belajar. Jadi tuan-tuan perempuan, budak-budak muda akan risau. Aku zaman dulu masa muda, ya Allah, boleh. Adakah orang nak aku? Alhamdulillah, ada orang nak. Bahkan melambak pula hari ini. Sungguh betul. Nak cerita. Oh, budak-budak muda akan takut. Akan ada perasaan takut dalam diri dia. Betul. Semua kita... Benci betul aku dengar gelak dia ni. Gelak dia kata, nak lepas tak lepas pun. Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, akan diuji dengan kelaparan. Sekarang ni kita diuji tuan-tuan. Negara-negara Islam diuji. Kita pergi Yaman, orang Islam diuji dengan kelaparan. Orang kaya, yang dulunya kaya, sekarang jatuh miskin di Syria. Tuan-tuan, meminta-minta tuan-tuan. Sampaikan kawan-kawan yang pergi hantar makanan, hantar bantuan ke Syria tuan-tuan. Sampai diorang bagi duit, diorang kata apa? Kami tak nak duit. Kau tak payah bawa datang duit pada kami. Kami nak makanan. Kami nak susu. Kami nak air. Kami nak itu. Kami nak ini. Tuan-tuan perempuan, Allah uji dengan kesusahan. Kita hari ini, Allah uji dengan kesusahan. Dengan keadaan barang naik, dalam keadaan kos hidup yang tinggi. Apa benda bunyinya? Sebut kos hidup naik, lain bunyi pula. Tuan-tuan, Allah uji macam-macam. Nak buat macam mana? Dan inilah isu negara. Inilah isu dunia. Saya pergi ke Thailand. Thailand pun isu kes barang naik. Naik. Saya pergi ke Saudi. Orang Arab Saudi pun pening kepala. Barang naik. Semua naik. Tak ada apa yang turun, tuan-tuan perempuan. Kecuali hujan. Alhamdulillah. Ha? Ujian. Sebab apa? Allah nak ajar kita. Itu sebabnya. Allah nak lihat sejauh mana kamu bila aku uji dengan kelaparan. Macam mana keadaan kamu? Wa naqsim minal amwal. Duit makin sedikit. Dulu alhamdulillah kalau kita pergi supermarket dapat. Kalau RM50, berapa banyak kita dapat? Sekarang tak ada tuan-tuan. Isteri saya pergi ke pasar baru ni, saya bagi duit. Dia kata dia beli, lepas tu tengok beli sayur sikit. Saya kata kenapa beli sikit? Ui, barang mahal bang. Eh, kata apa? Belilah kangkung. Lepas tu dia kata apa? Memang ni cakap betul ni, bukan lawak ni. Sebab saya suka makan kangkung. Betul, bukan lawak. La ilaha illallah, ini aku tak suka ni. Aduh. Jadi, isteri saya kata apa? Abang, abang tahu tak? Kangkung RM8 sekilo. Loh, naik. Saya kata, habis apa yang turun? Dia kata, abang, tak ada apa. Abang kena upkan sikit lagi duit mingguan daripada 150 kepada 200. Sebab dia kata, saya tidak akan subsidi walaupun 1 sen. Oh, berat orang perempuan zaman sekarang, tuan-tuan. Selalu demand. Tuan-tuan, sakit kepala kita. Tapi Allah tak... Makin kita kuat kerja, makin duit tu tak cukup. Sebab apa? Allah nak uji. Allah nak uji. Allah kata apa dekat? Wal anfus. Allah uji dengan kematian. Sakit, tuan-tuan. Allah uji dengan kesakitan. Allah uji dengan kematian. Macam-macam. Antaranya sahabat kita, abang kekanda kami ni. 3 bulan atas apa nama? Atas supermarket pula dah. Atas apa? Atas katil, tuan-tuan. Tak bergerak. Kami dalam WhatsApp group ni, tak tahan menangis. Menangis kerja. Kalau dia buat ayat kan, panjang tuan-tuan. 1 malam baru boleh habis. Ayat cerita dia, aku hari ini menderita. Pinggangku terus tidak terasa. Ngahoi cerita panjang tuan-tuan. Kita baca tak sabar nak pergi tengok dia esok. Dengan harapan berdoa di waktu malam, ya Allah panjangkanlah umur Haslin Bahrain. Tuan-tuan, semua kita tu risau takut dia sakit, mati. Lepas tu kalau bab mati 3 kali dah, orang umum mati. Saya kata biar pula mati. Orang telefon bertalu-talu. Dr. Farid Ravi telefon. Betul ke? Ustaz Haslin dah meninggal dunia? Saya kata, tahu mana doktor? Duduk sibuk dah ni. Orang Johor telefon. Ustaz, betul ke Ustaz Haslin dah meninggal? Saya baru balik daripada kubur. Terkejut dia. Allahu Akbar. Menangis dia dulu. Saya kata, nanti dulu. Tanya habis dulu. Saya tak jawab habis lagi. Kubur jiran saya yang meninggal. Tapi tak ada dengar pula yang kata Ustaz Haslin meninggal.
Tapi nak cerita tuan-tuan, inilah yang berlaku tuan-tuan. Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Wat-tamarat, hilangnya hasil-hasil bumi. Sekarang ni Allah uji kita dengan hasil bumi makin tak ada. Saya pergi Perak, orang kata durian Perak dah makin tak ada. Pergi ke Pahang, dah tak ada. Pergi itu dah tak ada. Semua dah makin kurang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Allah uji kita. Jadi apa yang sepatutnya kita buat, tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang Allah nak daripada kehidupan kita ni sebenarnya? Dengan ujian. Wabashiris sabirin, untunglah orang-orang yang sabar. Sabar tu bermaksud bagaimana? Lagi kita diuji, lagi kita ingat Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita ni sibuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh datang lagi ke masjid ni. Kita boleh hidupkan majlis ilmu. Kita boleh datang kuliah. Ini orang yang sabar. Walaupun kita tahu kalau aku buat tuition, aku dapat duit. Tapi aku tinggalkan benda itu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia bahagikan sabar itu kepada tiga. Ini tuan-tuan. Pertama, dia panggil as-sabru billah. Sabar dengan pengharapan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 217, wasbir wama sabruka illa billah. Sabarlah wahai manusia yang diuji. Sesungguhnya sesabar kesabaran itu takkan kamu dapat kecuali dengan bantuan Allah. Maknanya kalau kita sabar dengan Allah ni, maknanya sabar billah. Sabar yang pertama, sabar dengan bantuan Allah. Macam mana nak dapat bantuan Allah? Tak lain dan tak bukan, perbanyakkanlah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kita duit banyak, kena minta bantuan Allah Ta'ala. Sungguh. Duit banyak, tuan-tuan, dapat duit, kita tengok duit, Allahu Akbar banyaknya. Nak keluar zakat, tuan-tuan, payah. Percaya cakap saya. Bukan cakap bohong ni. Cakap betul ni. Saya baru-baru ni keluar, tuan-tuan, duit daripada KWSP. Sebab kita dah ambil pencen, so duit tu banyak. Daripada duduk saja, saya nak pergi laburkan tempat lain. Jadi bila keluar tuan-tuan, kita keluar lebih kurang masa tu dalam 200 ribu. Bila 200 ribu tuan-tuan, kita nak keluarkan 2.5%, tengok, oi. Terfikir dalam hati, inna nafsa la ammaratun bisu. Relax dulu. Tak payah bayar lagi. Oi, banyak gila. Duit lepas tu termasuk dalam kepala. Betul ke duit zakat ni sampai? Dah mula dah. Syaitan dah mula was-was. Tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena ada semangat. Minta doa, ya Allah, kuatkan hati aku, ya Allah. Aku nak bayar zakat. Ya Allah, biar aku potong zakat, ya Allah. Daripada aku tak potong langsung, ya Allah. Takut aku dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, semalam isi borang, apa nama, borang cukai. Terasa, tuan-tuan. Tapi bila tengok kita potong zakat, pop, dia masuk. Lega. Hilang segala kesedihan. Tuan-tuan, nak cerita bagi muslimin muslimat, kekayaan itu satu dugaan, miskin juga satu dugaan. Itu sebabnya minta dengan Allah, sebab kehidupan kita takkan lari daripada meminta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini bila ada duit. Bila tak ada duit, minta juga dengan Allah. Minta bagaimana? Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagikan aku sifat-sifat redha, bagikan kepada aku laluan-laluan untuk buka rezeki ya Allah. Banyak pintu-pintu rezeki yang Allah ajar, cuma kita tak tahu. Semayang duha kita tak buat. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia letakkan semayang duha ini sebagai jalan. Saya ruzukullah min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah bagi daripada mana kamu pun tak tahu, tapi kita tak buat. Bayangkan, satu minit semayang duha, tuan-tuan, mana ada orang semayang duha 5 minit? Kita satu minit takkan tak boleh. Kadang-kadang berkira lah, ya Allah, tengah meeting, tak boleh, sibuk, meeting. Satu minit lagi, amboi. Tapi nak kencing pandai pula, kau pergi. Excuse me, sir. Toilet, please. Pandai pula pergi. Kenapa tak tunggu-tunggu duduk situ? Terkencing kau kat situ. Tapi kalau pergi semayang duha, satu minit berkira, ustaz, tidakkah itu kita dah mengambil waktu pejabat, kita dah, oh, macam-macam kira kau ni. Tapi kalau buat kencing kau berak sampai main WhatsApp lagi. Telepon tak angkat. Lepas tu dia WhatsApp. Sorry, dalam tandas. Kurang ajar. Maknanya, tengah berak pun WhatsApp. Tuan-tuan buat. Boleh pula. Berlambat-lambat gitu. Sedangkan dalam sunnah Nabi, buang air, pendek-pendekkan masa. Buang, jalan terus. Ini tuan-tuan, suat khabar utusan habis sampai ke belakang. Tuan-tuan buat. Nak cerita bagi. Ha? Itu bila Allah uji. Itu sebab kena ada usaha. Kena ada, orang kata apa? Minta usaha kesabaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata Imam Ibn Qayyim, as-sabru lillah. Kenapa awak sabar? Sabar kerana Allah.
Ada orang dia sabar. Kenapa awak sabar? Oh, saya sabar ni sebab nasib baiklah sebab mak ada. Kalau mak tak ada, dah lama aku lempang. Ah, tengok, mu sabar bukan kerana Allah. Allah tak terima sabar kamu itu. Tak dapat pahala. Itu sebab as-sabru lillahi azza wa jalla. Kamu sabar, sabarlah kerana Allah. Macam contoh ada baru ni. Saya jumpa seorang ibu. Seorang isteri yang telah dimadukan oleh suami dia. Oh, sedih dia tuan-tuan. Dia kata, ustaz, kalaulah tak kerana anak-anak ustaz, dah lama saya minta cerai. Saya sabar ini kerana anak-anak. Saya kata, kak, jangan cakap macam tu, kak. Akak tak hilang, tak dapat pahala. Ini ujian Allah bagi pada akak dan pada suami. Akak sabar, kak? Sabar. Inilah ujian Allah. Allah nak tengok sejauh mana sabar akak. Jangan letakkan kesabaran itu kepada anak-anak, tetapi letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sabar kerana Allah, tuan-tuan, insya-Allah Allah akan bantu akak. Satu hari nanti kalau suami tidak adil, sebab dia cerita suami dia tak adil dan sebagainya, suatu hari suami akan balik kepada akak balik. Percayalah saya, saya dah jumpa orang macam-macam. Dia kahwin nombor dua, dia tinggal nombor satu. Lepas tu bila dia dah kaya, lepas dia jatuh miskin, bila bisnes dia bankrupt, tuan-tuan perempuan, yang kedua tinggal, yang balik kepada dia, yang dia akan balik siapa? Kepada isteri pertama. Tuan-tuan, akhirnya isteri pertama jaga dia, tuan-tuan, masa kena stroke. Saya tahu sebab ini sebahagian daripada rakan-rakan saya. Saya pergi tengok, Allahu Akbar. Saya kata, akak dah tak sekali. Alhamdulillah, kami kahwin balik, ustaz. Saya tak tergamak nak tengok suami saya sakit begini, ustaz. Tak ada orang nak jaga. Berak dia siapa nak basuh. Anak-anak tak mau balik. Tuan-tuan, Allah ajar dia. Menangis dia, tuan-tuan. Dah meninggal pun kawan tu. Tuan-tuan, nak cerita bagi. Itu sebab sabar biar kerana Allah Ta'ala. Akak, kalau diuji oleh suami-suami yang nakal seperti mereka ini, sabarlah. Said Nuhishan dia buat muka. Tuan-tuan membantu kasih sekalian. Saja gurau-gurau, tuan-tuan. Kami memang nak santai-santai sebenarnya. Nak makan nasi Arab kata malam ni. Yang terakhir kata Imam Ibn Qayyim. Sebab saya tak nak cakap dah lepas ni. Saya nak perhabis kata tuan-tuan bagi abang-abang saya cakap. As-sabru ma'allah. Yang ketiga, pertama tadi, sabar mengharap bantuan Allah. Yang kedua, sabar ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, sabar ma'allah, iaitu sabar seiring dengan redha atas apa yang Allah bagi. Tuan-tuan, bukan senang, tuan-tuan. Seiring dengan apa yang Allah bagi. Maksudnya, qada dan qadar. Kita bila diuji, kita tu letak, ya Allah, inilah nasibku. Aku sabar dengan apa yang kau berikan ini, ya Allah. Aku percaya pada qada dan qadar. Tuan-tuan, ada sahabat, anak dia meninggal dunia, tuan-tuan. Semalam, lepas habis kuliah, saya semayangkan hari ni apa? Hari Jumaat, la ilaha illallah. Kemarin dulu, hari Rabu malam dekat surau Al-Kausar. Tuan-tuan, seorang bapa menangis lepas habis kuliah. Orang tanya soalan pukul 9 lebih, semayang hajat pula. Dia suruh semayang, semayang hajat. Lepas tu buat tahlil. Saya kata, siapa anak siapa ni? Dia kata ada anak seorang orang muda, ustaz, dekat UIA, budak baik, ustaz, tengah belajar. Tapi Allah ambil mengejut dia, tuan-tuan. Allah ambil mengejut. Ayah dia mari salam dengan saya, menangis. Dan mengatakan bahawa, Allah ustaz, Allah sayang dia ustaz. Itu anak saya yang sekarang ni belajar, tengah buat master ustaz. Allah ambil dia. Saya yakin ustaz, dia boleh tersenyum. Saya pelik. Anak baru meninggal sehari, dia boleh tersenyum depan semua ratusan jemaah malam itu. Dia boleh tersenyum, dia boleh kata, Allah lebih sayang kepada anak saya ustaz. Saya sabar. Sebab saya tahu inilah qada dan qadar yang Allah dah tentukan pada kita. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ini yang paling sukar untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, tuan-tuan, sabar itu makam yang paling tinggi. Kalau Imam Al-Ghazali kata apa? Makam yang paling tinggi, bersyukur. Selepas bersyukur, barulah sabar. Imam Ibn Qayyim kata, sabar paling tinggi. Sebab apa? Nak sabar itu bukan senang. Kaya tak boleh nak sabar melihat maksiat. Sekaya tak boleh nak sabar untuk nak bayar zakat, bayar fitrah, bayar sedekah, bantu orang, bantu masjid dan seumpamanya. Miskin pun sama, tuan-tuan perempuan, tak boleh nak sabar dengan ujian Allah bagi. Tak cukup makan, kita merintih, kita kata Allah tak adil. Sebab tak bagi kepada aku, tetapi bagi kepada jiran, tetangga dan seumpamanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan perempuan, semoga dengan apa yang saya bincangkan pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama. Apakah yang dimaksudkan dengan sabar yang diajar oleh para ulama', antaranya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Dr. Izhar yang terus memberi penjelasan dan juga
penerangan kepada kita tentang hakikat ujian dalam kehidupan kita ini. Ialah dalam hidup kita ini pastinya adalah merupakan ujian untuk menentukan sama ada kita ini beriman ataupun tidak beriman, redha ataupun tidak redha. Kan macam-macam ujian yang Allah Ta'ala berikan, dia mengikut tahap mana keimanan yang ada pada diri kita, maka setahap itulah Allah Ta'ala akan uji kita. Macam Datuk sebut tadi, kadang-kadang orang diuji dengan takut kepada bini, adalah merupakan satu ujian. Kadang-kadang orang diuji dengan bini yang menakutkan, juga adalah merupakan satu ujian. Tadi Datuk sebut kata orang diuji dengan barang naik, ada orang diuji dengan barang tak naik-naik, itu merupakan satu ujian. Jadi Ustaz Syed antara orang yang paling takut bini ni. Kerana dia pagi-pagi dia dah ambil gambar siram pokok bunga. Dia kata isteri saya suruh siram. Bagaimana kita nak menghadapi ujian? Comel Ustaz, pokok bunga petunia. Okey, silakan Ustaz Syed. Macam mana kita ni sebagai orang Islam, kita nak menghadapi ujian ni? Apa Ustaz Zaid tahu kat tu? Ada kisah itu. Sebab tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Zaid selaku tuan rumah dan moderator. Saya suspend sikit ni sebab duduk kat orang hebat-hebat ni. Biasa tengok kat TV je. Kita pula yang paling bonsu. Paling bonsu kan? Kan? Yelah, patut pun dapat kursi tak ada. Adik bonsu ni gini lah. Ustaz Izhar dia paling tua sebab tu panggil Datuk. Allah, dan alhamdulillah kekanda kita Ustaz Fauzi dan Ustaz Aslin. Ustaz Aslin dari Kuala Selangor. Kuala Selangor sini berapa jam? Boleh? Boleh? Boleh jamah. Masya Allah. Yelah, macam Ustaz Zaid sebut di awal tadi, antara tujuan kita berkumpul ramai-ramai ni nak meraihkan comeback Ustaz Aslin. Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan supaya semakin sihat dan insya Allah meneruskan kerja-kerja dakwah insya Allah. Saya pun dah habis modal untuk guru depan semua. Bila Ustaz Zaid kata persoalan how tadi, bagaimana dalam nak berhadapan dengan ujian, ada tiga perkara kita kena buat. Sebelum buat tiga perkara tu, kita nak kembali sekejap pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ada sepasang suami isteri, Abu Salamah, isterinya Ummu Salamah dan babynya Salamah. Agak-agak Salamah ni baby boy ke baby girl? Ada makcik Salamah kat belakang. Orang Melayu kalau Salamah ni perempuan lah kan. Tapi Salamah ni baby boy. Kalau tengok domer pronoun kait dengan he dalam kitab-kitab sirah. So suami isteri ni duduk di Mekah lagi. Abu Salamah cakap kat isteri je, Rasulullah dah kat Madinah, jom kita hijrah mencari Allah dan Rasul. Siapkan barang-barang sikit-sikit, barang anak, kita bergerak. Tiga beranak ni bergerak ke Madinah, baru sampai dekat Tan'im, keluar sikit Mekah. Keluarga Ummu Salamah, keluarga isteri yang masih kafir musyriki Mekah, dapat tahu. Lalu keluarga perempuan pergi sekat jalan. Wahai Abu Salamah, kau nak pergi ikut Muhammad, pergilah. Tapi Ummu Salamah ni anak dia, ni keluarga kami. Kau pergi seorang boleh. Ni anak-anak kami, jangan ambil. Kawan tu kahwin dah. Tapi orang jahiliah gitulah. Wahai Abu Salamah, kamu nak pergi, pergilah seorang. Abu Salamah, Allah dan Rasul, dia nak isteri dan anak dia pun sayang. Tapi sebab disekat, akhirnya
Allah dan Rasulullah yang diutamakan. Sayang pada isteri dan anak, sayang. Jadi pergi cari kerajaan Allah dan Rasul, sedih berpisah, bercampur dengan tawakal, bercampur dengan nak marah, semua bercampur. Tapi Allah lebih utama ni. Itu musibah tu, berpisah tu. Pergi. Abu Salamah pergi. Keluarga Abu Salamah pula dengar cerita datang. Dia cakap kepada keluarga Ummu Salamah ni, sama-sama kafir. Eh, kamu nak ambil Ummu Salamah bawa balik, ambil lah. Tapi tu baby boy tu, tu zuriat keturunan kami, baka kami, lelaki tu. Kami kena ambil. Keluarga lelaki dia berebut-berebut. Dalam kitab dia sebut tentang kasarat yadah. Sehingga patah tangan baby. Orang Arab berebut. Pernah tengok kat Mekah, orang Arab bergaduh. Ni berebut baby. Dan keluarga Abu Salamah yang kafir, tarik yang ni tarik. Akhirnya patah tangan baby. Akhirnya dia kata ambil lah pada keluarga lelaki. Terpisah dengan suami, terpisah dengan anak yang menangis, terpisah dan menangis kesakitan. Lalu pendekkan ceritanya, Ummu Salamah ini setiap petang dia pergi ke tempat tu, duduk menangis. Ingat kat Abang Mah dia, ingat kat baby. Esok, petang esok dia duduk menangis-menangis. Sehingga masa berlalu setahun. Lalu keluarga Ummu Salamah kesian. Bincang-bincang, siang dia duduk menangis ingat ke suami, nak WhatsApp, nak Skype, tak ada lain. Jadi ginilah, terbagilah, biarlah dia nak pergi Madinah. Ummu Salamah, pergilah kalau nak pergi kat suami. Ummu Salamah kata, bagaimana seorang ibu boleh hidup tanpa anaknya? Aku nak baby aku. Lalu keluarga ni yang kafir musyriki pergi bincang, bagilah, setahun dah duduk menangis, bagilah kat mak dia, nak pergi kat suami dia, pergilah. Lalu dapat balik Salamah, dia peluk, dia cium, dapat balik anak setelah setahun berpisah. Musalamah siap-siapkan barang, naik unta, terus nak menuju ke Madinah. Terserempak ada seorang sahabat, seorang lelaki, kata, kamu ni Musalamah nak pergi mana? Aku nak pergi ke Madinah mencari Allah dan Rasul dan mencari suamiku. Kamu dengan siapa wahai Musalamah? Siapa bersama kamu? Bersamaku anakku dan Allah bersamaku. Lalu lelaki itu kata, tak apalah, saya tolong tunjuk jalan. Tunjuk sampai dekat Quba. Quba ni sempadan, sempadan nak masuk Madinah. Lelaki itu kata, ha, kat sinilah suami kamu, pergi carilah. Carilah. Kan way sendirilah dekat dah. Jadi pergi cari. Alhamdulillah sampai Madinah, jumpa suami. Jumpa suami ni maknanya tadi dah setahun kan. Dia sampai ni baru sekejap, maknanya pada tahun kedua hijrah. Baru je jumpa suami, baru nak mulakan live di Madinah, Perang Badar berlaku. Tahun kedua, Perang Badar, tahun kedua hijrah. Baru je duduk sekali, Abu Salamah kata, aku nak pergi bersama Rasulullah. Pergi perang pula. Pisah pula. Alhamdulillah dalam Perang Badar, Islam menang, Abu Salamah balik dengan selamat, barulah mereka mulakan live. Tahun depan, tahun ketiga, berlaku lagi perang. Perang apa? Tak, janganlah tanya ceramah dah lah. Okey, okey. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun depan. Sekali lagi Abu Salamah kata, wahai isteriku, Rasulullah panggil aku kena pergi. Dan sedang penonton. Dan cuma ada kasih sekali ya. Astagfirullah. Apa benda tadi? Perang Uhud. Tahun ketiga hijrah, Abu Salamah cedera parah. Balik cedera. Si isteri ni baru je nak mula live di Madinah. Musibah ni, musibah demi musibah. Musibah demi musibah. Suami pula cedera. Parah. Berapa ketika, biasalah orang soleh ni, dia kadang dia macam Allah bagi ilham. Dia terasa dekat dah nak sampai masa. Lalu Abu Salamah panggil isteri dia. Dia pesan pada isteri ni, suami yang baik. Dia pesan kat isteri. Dia pesan apa agak-agak? Abang mati nanti, you jangan kahwin lain tau. Itu. Dia tak pesan. You dapat claim insurans tu, janganlah. Dah. Abu Salamah kata, wahai Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terkena musibah,
Awak nak jawab apa soalan moderator tadi? Baru nak jawab. Jauh mesti. Abu Salamah kata, wahai isteriku, Rasulullah beritahu, barang siapa yang terkena musibah, lalu dia menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Dan dia menyebut, Allahumma indaka ihtasabtu fi musibati. Ya Allah, aku harapkan pahala di atas musibah ni dengan sabar. Ini yang pertama disebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua disebut, aku harap pahala. Dan yang ketiga disebut, Allahumma khlufni khairan minha. Ya Allah, gantikan yang lebih baik. Sebut apa tadi? Yang pertama sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua sebut, aku harap pahala di atas musibah ini. Ya Allah, aku sabar, aku harap pahala. Yang kedua harap pahala. Yang ketiga, Allahumma khlufni khairan minha. Ya Allah, gantikan yang lebih baik. Tiga. Lalu Abu Salamah sambung. Rasulullah kata, siapa sebut tiga perkara ni, Allah akan gantikan yang lebih baik untuk dia. Pesan suami yang sedang nazak kepada isteri. Kalau berlaku musibah, sebut tiga. Apa yang pertama tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, aku harap pahala, ya Allah, tahu musibah ni aku sabar. Yang ketiga, ganti yang lebih baik. Nabi janji Allah akan ganti yang lebih baik. Beberapa ketika Abu Salamah meninggal dunia, dan suami meninggal dunia ini satu musibah, kesedihan. Oh, perempuan sedih tak kalau suami meninggal? Sedih tak? Ay, macam tak berapa sedih je. Kita dengar, cuba dengar orang lelaki je, eh? Nak tanya orang lelaki pula. Orang lelaki kalau isteri meninggal sedih tak? Orang lelaki memang setia. Sedih tapi senyum belaka. Aku pun suspend juga. Sedih kan? Jadi bagi Ummu Salamah, kematian suami ini satu musibah. Ini satu kesedihan. Ninggal je Abu Salamah, terus Ummu Salamah teringat pesanan suami, pesanan Rasulullah itu. Spontan Ummu Salamah menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu yang kedua minta apa? Ya Allah, aku harap pahala atas kesabaran ini. Yang ketiga, masa dia nak sebut yang ketiga, dia tersekat. Sebab apa dia tersekat? Yang ketiga minta apa? Oh, orang perempuan ni hebat dia. Orang perempuan gitulah kan. Bila dia nak minta yang ketiga, memang orang perempuan, Allah akbar, ramai mana ibu-ibu kalau suami dia meninggal, dia bertahan. Kalau orang lelaki, kalau isteri meninggal, bertahan? Cari ganti? Dah, sebab orang lelaki ni dia fikir anak-anak perlu kasih sayang seorang ibu. Lalu, bagi Ummu Salamah, bila dia doa, dia sebut yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sebut yang ketiga, ya Allah, aku harap pahala lah di atas musibah ini, aku sabar. Bila dia nak minta yang ketiga, dia tersekat sekejap. Ganti yang lebih baik. Siapa lagi lebih baik pada Abang Mah aku ni? Siapa lagi? Tapi dia ingat balik dah ni pesanan suami, ni pesanan Rasulullah. Ibu bacalah. Wa khlufni khairan minha. Ya Allah, gantikan yang lebih baik. Sebab mungkin ganti kehidupan yang lebih baik. Rezeki, keharmonian yang lebih baik. Tak semisi ganti orang. Tapi berkat tiga ni, habis je iddah, datang Sayyidina Umar pinang. Sebab dia faham Ummu Salamah tak ada keluarga. Seorang-seorang je kat Madinah dengan baby. Nak tolong jaga. Nak tolong jaga. Ni ini para sahabat. Mereka kahwin. Ummu Salamah ni beromor dah. Nak tolong jaga. Kita pun jaga juga. Jaga anak dara. Jadi ini. Dia nak, sebab nak jaga. Ummu Salamah seorang. Lalu dia pinang. Ummu Salamah tolak pinangan Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Abu Bakar pinang. Dia tolak. Kemudian datang sehebat-hebat makhluk di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinang Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Rasulullah, saya ni tua dah. Rasulullah nak ke kat saya? Saya dah berumur. Dan saya ada anak. Yang ketiga, saya ni ada sedikit perangai, Rasulullah. Kadang-kadang saya ni cepat rasa hati, mudi-mudi. Saya bimbang nanti kalau saya buat perangai, Rasulullah nak marah kat saya. Kalau Rasulullah marah, nanti Allah marah kat saya.
Lalu Rasulullah kata, wahai Ummu Salamah, kalau kau kata kau dah tua, aku pun tua dah. Aku pun tua dah. Sebab Rasulullah hijrah. Jadi Nabi umur 40. Masa hijrah umur 53. Perang Uhud tahun ketiga, 56. Rasulullah kata, wahai Ummu Salamah, aku pun tua dah. Kau kata kau ada anak, anak tu jadi anak akulah nanti. Kau kata kau ada perangai tu, kita sama-sama doa, Allah Ta'ala buang perangai tu. Fa'asbahat Ummu Salamah ummal mu'minin. Allah. Lalu Ummu Salamah menjadi naik pangkat jadi ummul mu'minin. Bila musibah, ingat tiga perkara. Persoalan how tadi. Bagaimana kita bila berhadapan dengan musibah. Ingat Allah. Kembali pada Allah. Ustaz Fauzi sebut dah. Innalillah, kita ni milik Allah. Tahun 2010, saya ada sedikit pengalaman. Masa tu duduk kat Bandar Tuan Seon. Ustaz Idhar pun dah datang ramu tu tahun 2010 dulu. Masa program Imam Muda Ashraf tu. Ada tetamu datang dari Terengganu. Tahu rumah saya sesak-sesak jalan. Saya keluar cari. Sampai rumah saya dalam pukul 2 pagi. Sepupu saya, makcik dari Terengganu. So letih sangat duk cari. Saya malas lah nak buka pintu pagar, nak parking kereta. Rumah teres. Jadi parking. Keluar kat tepi jalan. Depan rumah. Pagi esok bangun semayang subuh. Pas subuh saya tidur kejap. 7 lebih. Start motor pergi beli nasi lemak. Masa saya pergi beli nasi lemak tu, kereta saya dah tak ada dah. Saya tak perasan. Ya. Duk fikir nasi lemak tetamu. Nasi lemak tetamu. Saya pergi beli nasi lemak. Balik. Ajak tetamu makan nasi lemak. Makan. Betul lah sepupu saya duk cerita. Dia kata ada seorang Cina. Dia kawan Cina, kontraktor. Cina tu minat sangat Tok Guru Nik Aziz. Letak gambar Tok Guru dalam jabat. Saya kata kejap. Sebab saya sendiri. Dalam kereta saya beli buku-buku Dr. Zakir Naik. Yang 20 most common question about Islam. Masa Tamil ada, masa Cina ada, masa Inggeris ada. Saya letak dalam kereta. Jumpa orang, saya bagi hadiah. Jadi saya kata kejap. Nak ambil buku bahasa Cina ada dalam kereta. Saya keluar dari rumah nak ambil buku tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, saya pun duduk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isteri pun buka pintu. Bang, kenapa bang? Kereta tak ada dah. Dia pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu pergi buat report apa semua. Jadi setiap kali jumpa kawan-kawan kat surau, ustaz nak dapat kereta yang lebih baik lah tu. Di mulut saya kata, oh harap-harap gitulah. Dalam hati kecil, memang terdetik aku tak akan dapat yang lebih baik. Ustaz nak dapat yang baru tu, yang lebih baik tu. Ha yelah. Dalam hati saya memang masa tu i'tiqad, aku tak akan dapat yang lebih baik. Sebab apa? Sebab yang Nabi janji dapat yang lebih baik kalau sebut tiga. Saya ingat masa berlaku tu saya sebut satu je. Ustaz pandai ceramah je. Sampai masa tak beramal. Tak sungguh. Memang masa tu bila orang kata dapat lebih baik, kat mulut saya kata ya. Dalam hati aku rasa tak boleh. Sebab aku sebut satu. Nabi janji yang dapat lebih baik sebut tiga. Tuan-tuan, saya... Semua orang kata masuk kedai potong dah ustaz, kereta tak ada harapan dah. Kita pun ya Allah sabarlah, mungkin ada hikmah, mungkin aku ada buat silap apa ini. Saya mesej lah kawan-kawan tu doa. Tapi tanpa saya tahu ada salah seorang yang saya mesej tu, dia kebetulan buat umrah, duduk depan Kaabah terima mesej tu. Dia tolong doa lah. Dia ada jemaah-jemaah surau kumpul buat semayang ajak semua. Exactly. Yang hilang tu subuh Rabu keempat, balai polis telefon. Cik, ada buat laporan kereta hilang. Oh, ada. Jom datang tengok. Saya pun pergi tengok. Memang dia tukar dah sport ring, dia dah tukar letak hak kecil daripada 17 jadi kecil. Sketing dia ni, lepas tu tinted dia tukar semua. Tapi saya tengok dari jauh saya tahu ni kereta aku. Sebab saya pun ada langgar batu sikit dekat sketing tu, ada calar sikit. Dekat tayar. Saya tengok, ya dah kereta saya ni. Tak dapat yang lebih baik. Tak dapat lah. Kata ya sungguh dah, aku duk rasa tak dapat yang lebih. Nabi janji dapat yang lebih baik kalau sebut tiga. Aku tak sebut tiga, tak dapat yang lebih baik.
Allah. Jadi saya cerita apa yang saya cerita kat tuan-tuan ni. Lepas 2-3 hari ada kuliah kat surau kat rumah, saya cerita. Cerita dia orang pun ketawa gini lah. Lepas saya cerita dalam kuliah, 2 minggu berikutnya ada seorang jemaah surau lepas maisyak. Ustaz, tak ingat tak 2 minggu lepas tak cerita hal kata ustaz dapat yang asal tak dapat lebih baik. Oh ya, sebab apa? Seminggu lepas ustaz cerita dulu, saya pagar kereta saya, pagar auto gate orang pecah, kereta Mercedes saya, company, dia one of the bosses lah, kena curi ustaz. Masa kena curi tu saya teringat kisah ustaz, saya tebut 3. Pagi tadi saya dapat kereta baru yang lebih besar company bagi. Anak murid beramah ustaz tak beramah. Allah akbar. Jadi gitulah, kita yakin dengan janji Nabi, kalau berlaku musibah, pertama sekali balik pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, harap pahala di atas musibah. Yang ketiga, ya Allah minta ganti yang lebih baik. Mungkin ganti kehidupan, ganti keharmonian, ganti keberkatan, keadaan. Moga-moga dengan musibah kita jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, perkongsian yang menarik yang dicerita oleh Ustaz Said Nur Hisham. Apakah sikap kita ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian ataupun dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita rasa lepas satu satu ujian, lepas satu satu ujian. Dan Nabi SAW mengajar kita 3 perkara yang Ustaz Said sebut tadi. Yang pertamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disusuli dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Sesungguhnya kita ni, kami ni milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, kau kurniakanlah ganjaran di atas musibah yang aku tempuhi ini, wa khlufli khairan minha, dan gantikanlah dia dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan itu amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita diuji dan ditimpa suatu musibah. Kini tibalah giliran pula untuk kita minta Al-Fadhil Ustaz Haslin untuk menceritakan sendiri orang yang diuji sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, yang baru sahaja melepasi ujian tersebut dengan satu ujian kesihatan yang begitu serius, 3 kali di operate, dibedah, dioperate lagi, kemudian dicuci, terlantar beberapa bulan di hospital dan sebagainya. Inilah merupakan suatu ujian yang seperti Ustaz Said sebut tadi, kalau bagi kita ini kadang kita bercakap secara teorinya ini lah merupakan suatu perkara yang mudah bagi kita untuk bercakap. Tapi apabila diri kita sendiri berada dalam situasi diuji dengan sedemikian rupa pada waktu itu, sebagai seorang ustaz lah, Ustaz Aslin, apakah perasaan kita ketika kita sedang bertarung ataupun diuji begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria Osman, rakan-rakan gandingan panelis buat bicara pada malam ini, Fadhil Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Fadhil Mustafa, dan Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif. Sebenarnya kepada tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Kalau ikut kuliah maghrib, tapi sampai giliran aku jadi kuliah isyak. Aku menerima sahaja apa yang berlaku ke atas diriku selama ini. Hmm.
surah Asy-Syura ayat 49 disebut Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Dalam surah Ar-Rum ayat yang berbunyi Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Maksud dari surah Asy-Syura, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ya khluqu ma yasha. Dalam bahasa orang Kedah, melantak ke Allah lah apa dia suka dia nak buat. Because of we are humble Allah. Bagi contoh, for example, diterang dalam ayat yang ke-50, ayat 49 dan 50. Ada orang yang ada anak yang perempuan semua. Betul tak ibu-ibu? Tak nak fora bisu. Betul tak tuan-tuan? Ada orang ada kok orang-orang Jawa ngomongnya kan anaknya orang wedok. Lanangnya orang eneng. Yahabu liman yasha'u inasa. Ada orang anak perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ada orang dapat anak lelaki semua. Ada. Aw zawijuhum dhukrana wa inasa. Dan ada juga yang anak lelaki anak perempuan menyusui 5 lelaki 2 perempuan. Dan yang paling yang sebut hujung pada wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada orang yang langsung kahwin lama tak dapat anak. Ada tak? Ada. Innahu alimun qadir. Sebab apa ada? Ada anak perempuan semua ada. Ada anak lelaki semua ada. Yang lelaki perempuan ada. Ada yang tak ada anak kahwin sampai 35 tahun. Bertukar kata. Tak bertukar kata. Terlonggar, terlucut sekeru kata. Sebab percaya pada Tok Bomoh. Pergi belah Kedah, belah Jeniang, pergi dekat kampung Kalai. Jumpa Tok Cik. Jauh daripada Putrajaya mari. Tok Cik kata ni main mana? Kami ni mari daripada Putrajaya, Tok Cik. Bunyi macam suara orang Kedah. Memang belah-belah kok diam. Padan cakap Kedah perat je. Habis ramai bapa dia kata kami ni Cok Cik dah 25 tahun dah nikah dengan lelaki jantan dia haram tak dapat seorang. Dia kata kata duduk belah mana kata? Kata macam biasa yang hak tinggi duduk dinding, hak rendah duduk di kaki. Dia kata balik nanti pi tukang hak tinggi pi duduk kaki, hak kaki pi duduk dinding. Tukang yang hak dinding hak tinggi tu kan duduk di kaki serta balik tidurlah. Mana kaki pi dinding, kepala keluar. Tak jadi kepi pula. Tak gini hang terbalik tilam. Lama duk tukar kaki kali tilam, longgak kawan tu. Maknanya 5-6 tahun tak dapat. Dalam bahasa mudahnya, ada orang yang tak dapat anak. Sebab apa? Yakhluqu ma yasha. Bahasa saya orang Kedah, orang Tarak, melantaklah ke Allah apa yang dia suka. Betul tak tidak? Kabak saya umur hampir 81 tahun. Kabak saya kakak abang saya umur dah dekat 80 lebih. Asal daripada anak 4 orang, seorang mati. Tinggal seorang. Yang seorang tu pun sakit juga. Yang tiga tu semua mati kanser.
buah pinggang, paru-paru dan perut. Yang terbaru 2-3 tahun lepas duduk kat sejangkang. My cousin lah. Mak saudara saya, ni saya tak nak sebut dalam kuliah ni. Minta-minta dia jangan kecil hati lah. Sekarang ni berjalan bongkok udang. Tahu muka udang? Bukan muka udang hak betul-betul dalam laut ni, ni orang. Bongkok udang dua kali mari hospital Sungai Buloh ziarah saya. Daripada Bagang Serai. Nak tengok anak menakan dia. Bongkok udang. Tapi anak dia seorang-seorang 80 lebih. Dalam bahasa akal kepala otak kita sepatutnya mak tu dulu baru anak. Betul tak tidak? Yakhluqu ma yasha. Allah punya kerja. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Betul tak? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allahu Akbar. 26 October last year. I went to Kota Baru. Betul tidak? Eh, was when? Mentang-mentang aku bukan syarah. Hamba pergi Kelantan, setelah dapat maklumat daripada Facebook, pakar-pakar doktor bahagian selidik belakang hamba ni, mengatakan ada seorang Profesor Madia, Ketua Jabatan Ortopedik di HS Gubang Keria. Dia pakai ortopedik spine thing bahagian endoskopik. Dia tak ada buat implant, tak berbesi. Ni bahasa hantan. Hamba gila. 26 hamba warded, 27 hamba masuk OT, operation theater, 28 discharge lalu. 28 tu hamba tak balik, hamba tidur dekat Hotel Grand Riverview. Hak sungai air kuning tu. Dobosmile hamba balik Malindo airline, hamba ambil bisnis kelah. Oh, hebat tu. Bukan nak tunjuk kata hamba duit banyak. Tapi hamba tak boleh duduk hok check duduk besar. Sebab operate belakang. Orang kata mana 3 hari keludah. Hok kelate duduk terjaya. Dah kata biasa kita bukan buat airline. Kita buat apa nama endoskopi. Dalam bahasa akal, okey. Betul tak? Ya khluqu ma yasha. Allah punya kerja. Malam hak malam Senin tengok bola sepak Kedah lawan Selangor. Kalah Selangor. Atas katil, jiran sebelah bagi pinjam katil hospital nenek dia dah meninggal. So ganti aku yang belum meninggal. Tengok bola, oh seronok ni, fanatik kan. Oh, penjaga gol tu Hadi, bukan Ifuat. Ifuat ni hak jaga gol hak budak muda ni, hak yang memang hebat, lagi hebat lah. Hadi safe skor daripada Mak Saleh hak bengong tadi tu. Marah belakang dah hak Selangor bengong. Tuan-tuan, besok pagi pukul 9 menggeletar. Ambulan datang, cek-cek. Panas 40, flat-flat darah lebih kurang 50. Oh, ini denggi. Buat pergi tanya apa nama sekolah di Sungai Buloh. Blablabla. Infection, jangkitan kuman. Dalam bahasa Profesor Madia Datuk Dr. Abdul Halim, kata hamba gila. Sebab ia kena jangkitan kuman. Ustaz Asli Bolibu. Dalam belasan ribu aku ni belah kasihan. Belasan ribu kata dia tak ada masalah infection. Hello para doktor sekalian.
Sebab apa? Allah saja buat saya. Sebab itu dalam hadis sahih sebut, Al-Hakim Al-Mustadrak disebut pada, ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi wa yu'zihi kafarallahu anhu bihi min sayyiatihi. Mana-mana sesuatu yang menimpa hamba yang hamba kena atas tubuh badannya, wa yu'zihi menyakitkannya, Allah janji Allah akan ampunkan dosa dengan sakit tadi. Dan saya kata dalam bahasa mudah, saya manusia juga. Sampai orang datang ziarah kata kat saya, aku ingat ustaz-ustaz tak sakit. Kau rasa kau nak sepak kata itu. Bukan sepak dia, sepak kata. Kau tercelaka, tak ada juga makhluk gini. Kidra sakit, ah. Tanyalah dia orang, ah. Macam kena rogol. Sakit elektrik syok, tuan-tuan. Tanya doktor. Doktor sendiri pun tak tahu. Elektrik syok tu, saya ingat bukan syok kena elektrik. Syok tu bahasa Melayu. Ini elektrik syok. Bukan syok. Syok. Tuan-tuan kena sarah dengan sarpa untuk sakit tuan. Dia bagi morfin. Macam-macam lah pun menatang nama ke dadah pada tu. Morfin, iodin, siapa tu? Heroin. Sebab hero terlantar dia bagi heroin. Ha. Bagus punya doktor. Ha. Dalam bahasa mudah apa dia? Dalam kalimah lain, orang kena musibah sebut tadilah. Sabar dan redha, tuan-tuan. Dan waktu itu, tuan-tuan, apa yang diharapkan oleh para pesakit ialah komitmen tuan-tuan, sahabat-sahabat inilah datang ziarah di sejuk hati. Doa dan ziarah big different. Ha, mengaku awal dah. Tuan-tuan, dia ziarah 4 kali tapi makanan tak bawa, dia habiskan makanan aku ada. Ni kisah benar tuan-tuan, kisah benar. Apa yang ada depan aku dah ambil semua. Ustaz Bozi alhamdulillah bawa roti canai 20 biji. Oh. Ha, dengan Ustaz Syauqi dia ni datang bagusnya adik. Denggang je. Baba. Lepas tu dia makan habis pada atas meja tu. Sebab aku tak nak terkenara. Ha, ni gurau lah. Mana kita power dari gurau. Tuan-tuan. Apa yang perlu daripada musibah kepada dia? Jadi dalam bahasa mudah, ucapan takziah. Apa dia? Sabar sah. Ada kebaikan. Kalau mati, dia kan mati. Kan dia lepas kan aku dah meninggal dunia. 2 minggu lepas, dimaklumkan bahawasanya Ustaz Aslim bin Ibrahim. Musilah bapak. Cuma alias tu hak rumah mereka tu alias kan. Ustaz Bollywood, yang itu yang jadi keliru. Telah kembali ke rahmatullah pada jam 9.20 pagi. Aku ngapai sampai kiamat. Mangkuk haraman Nabi pun. Masa aku makan ubat pukul 10, dia aku nak tidur-tidur tu, awal-awal makan ubat syarah dan vitamin syarah. Makan ubat syarah dan vitamin syarah. Dan ubat high blood, apa ni, dah tinggi sikit. Rumah saya kat dapur. Ni dah kali ketiga dapur semua ni. Tak tahu siapa lah dia. Rumah aku ni sayang kat aku. Ikan tu dia masak. Masak tak masak. Macam masak je lah. Kenapa yang? Abang tak baca ke? Kita tak sampai kita. Masa tak sampai ke dia dulu. Orang hantar innalillah ke. Banyak sabar. Takziah. Al-Fatihah. Bulu ketiak dia duduk macam bau. Geram. Tuan-tuan sekalian, saya antara nak menangis tak menangis. Ini juga satu cabaran sebenarnya. Ada satu orang VIP, isteri dia call,
isteri saya buat report SKM lah. SKM tak SPRM? SKM. SPRM pun meluat tengok tiap malam dia pita. SKM. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Orang kalau tak kati bahasa lidah India, jangan sebut SKM. Susah. Suruhanjaya, susah. Tuan-tuan. Dia report polis, bla 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 dah. Kata abang ni, tak payahlah. Polis banyak kerja lain nak nakat orang makan rasuah tak habis-habis lagi. Lain-lain polis kajang lah tangkap. Tuan-tuan. Satu cabaran. Tapi nak cerita apa dia? Dalam bab ni sakit ni, yang kekuatan apa dia? Satu doa lah. Tidak-tidak. Yang kedua ialah ziarah. Orang kata sabar. Tuan-tuan tahu tak bila orang tak datang, saya keluar air mata. Dan waktu tu satu keinsafan muhasabah diri saya. Bayangkan kalau kita mati dalam kubur, tak ada orang nak ziarah kita. Waktu tu seorang sahabat cakap kat sahabat depan kita ni, mak air mata segnitik. Umar kata, kenapa bang nangis? Tak ada apa-apa. Itu je. Tak salah duk teriak. Mana aku teriak? Air mata je keluar. Gaduh dia pula. Bayangkan tak boleh bangun, bukan duduk tak boleh bangun 3 bulan, lebih kurang tak boleh bangun dalam 75 hari. Suasana katil dengan tingkat dekat je. Tapi Allah tak benarkan saya turun. Allah tak benar, Allah haramkan saya pijak lantai hospital. Allah haramkan waktu nikmat saya dulu boleh bangun duduk, bangun pumping, jumping dan sebagainya. Tentang tidur Allah tak benarkan. Nak beritahu apa yang tuan? Tak lain tak bukan dalam bahasa mudah. Macam mana kita dalam kedudukan sebagai orang di alam barzah. Allah seksa kita pam sarah. Tuan-tuan bayang. Wallahi lah rumah Allah ni. Kena sakit saya bayang macam mana kalau aku, na'udzubillah, antara orang yang digambarkan seksaan macam ni pun dah cukup dah ya Allah. Waktu tu saya kata dekat dalam diri saya kata, ya Allah, kalau langkau nak seksa aku kat kubur, kena macam ni pun ya Allah. Udah memadai dah. Tuan-tuan, upah pun electric shock ni, sarap ni kecil je. Bila dia bertembung positif-positif, menendang, dia angkat semua, kena pegang besi tuan-tuan. 3 bulan tuan-tuan. Dan waktu itu dalam bahasa doktor pakar kata, ustaz, dia Cina tapi panggil ku ustaz. Semua panggil ustaz. Ustaz, kalau you tak nak berjalan, you tak usah bangun. Saya ingat lagi saya bergambung dengan rumah Allah. You memang takkan boleh jalan. Tuan-tuan bayangkan satu motivasi yang paling baik di kalangan doktor kata kat aku. You tak boleh jalan. Down semua ni. Bulu rumah semua habis luruh. Muka cengkung, melengkung muka ni. Umar dapat tabah lembang tu teori doktor. Kita ada Allah. Bila Ustaz Syed sebut tadi, Datuk sebut tentang suami isteri, hak suami, hak kawan lebih ni, lelah kali bini pertama jaga, aku bayang bini aku itu pun dah cukup dah. Aku bukan Fadi Mustafa. Tuan-tuan, dia okey tak masalah. Doktor satu ni. Bayangkan betapa indahnya buang air besar atas katil. Dalam bahasa koma atas tu, betapa indahnya buang air besar dalam tempus. Umur baru 47 tahun waktu itu. Bayangkan nak menerang pun rasa segan. Bila tidur, taik keluar, takut penyok dah keluar begitu sekali. Aku duk bayang macam tu. Minta kotor sikit, cak kotor sikit. Bayangkan kita baring, punggung, lubang punggung kan rapat. Bila kita berak macam buat kes semprit, prek, sak, dia keluar gitu. Aku duk bayang bodoh macam tu. Rupanya sakit orang berak ni, tak dia tak lari mana. Ini pengalaman aku. Tak ada kat punggung langsung, tak ada kat punggung. Betul lubang aja. Dia miris sikit lebihan gitu. Terah dah tengok besok. Saya tak kisah buat berak tak kata, cuma saya kisahkan satu benda yang saya nampak banyak-banyak. Thanks a lot to my wife. Bila dia sanggup cuci buang tahi. Anak belum tentu, betul kita Datuk tadi.
Hari Rabu bawah ni kan kita dapat yesterday kan, result SPM. Anak saya, ramai yang lain, kawan-kawan saya, gelenggeruk mantap. Seorang dia kata apa? Dapat A ke, dapat B, dapat C ke, kata dia. A lah. Tapi kadang-kadang C pun C lah, ada banyak. D pun digagal SPM tak apa. Tapi kadang-kadang dialah yang akan cuci punggung tai mak dia akan datang. Ini pengalaman kita kat Kedah. Anak yang pandai-pandai duduk kat Terjaya tak nak. Kau hajar tu tak nak. Anak dia nombor 4 yang jenis buat kerja kampung, cari buka buah-buah petai, duduk belah baling. Oh, abang-abang semua duduk Terajaya, JKR kerja, SPR, HR belakang semua dia kerja. Nak balik jenguk mak, tuan-tuan, ada kawan saya yang langsung tak mari tengok saya 3 bulan. Bila tanya, I have no time to visit you. Saya kata, Allah. Adik-beradik tak boleh mari you. Waktu-waktu tu saya nampak kawan-kawan ini yang jadi sahabat dan ada kawan hanya sekadar kawan semata-mata. Tu terang cakap saya pun kulai mata waktu itu. Allah sibukkan kita tempat tu. Sebab tu mungkin masyarakat kat saya, lepas ni kalau ada orang sakit, aku kawan aku nak pergi. Saya bagi tahu dekat, I told my wife, I nak pergi ziarah dia. Saya pergi ziarah bawah ni, satu lepas. Nazrul, pengiring nasyid Rehan, jiran saya, kawan anak saya, accident sampai sekarang. Dia masuk sehari awal pada saya kat sepecah 91 November, sampai sekarang koma. Ada sikit lebihan kita bagilah, bagi kat dia. Sian ke mak dia, menangis mak dia bila ustaz datang. Nak kita kursi roda. Tentang sebab nak jadikan dia kawan itu ada sahabat. Kadang-kadang jiran kita satu flat, satu apartment, resident apartment. Kita tahu, mari surah tahu. Tapi nak pergi tak boleh sebab apa. Us ketikian terbuat pagal gana. Amkia kereta. Ada orang lalu Sungai Buloh tu tiap-tiap minggu lalu depan hospital. Kau nak exit keluar, bukan kata aku hebat, tidak, no. Tapi tak susah benar rupa-rupanya tuan. Sebab tu muhasabah kat saya, mungkin dulu orang sakit saya tak pernah pergi ziarah, kemungkinan lah. Dan hikmah dia, rahmat daripada hikmah dia, itulah jadi muhasabah dia punya. Rahmat daripada dia, dapat tahu mana kawan jadi sahabat. Ustaz Syed orang yang mula-mula sekali sebab dia dekat dengan hospital. Dan ramai-ramailah tuan-tuan kalau pergi semua, jenuhlah aku nak layan dalam sakit, nampak ramai. Ni maksud saya kenalan kaum kerabat, sahabat handai yang rapat-rapat. Jiran taulah. Jiran pun boleh datang, tetap kena ingat. Dengar-dengar mati je. Kelemahan kita hari ni, dekat surau ni pun, IT hebat tapi DT data, teknologi kita lemah. Ni kita mari ni kadang tengok, oh surau, tak pernah nak syekh tanya tinggal di mana, kerja di mana, anaknya berapa, isterinya bagaimana, asal isteri dari mana, sudah berapa lama duduk di sini. Kita tak ada DT, just IT saja tuan-tuan. Sebab tu mahabbah kita kalau mati, siapa mati? Alah si Tuhan yang Tuhan, yang putih-putih Tuhan, yang kening putih semua putih. Nama haram tak tahu. Why? Because of DT, data teknologi kita lemah. Tak banyak Singapura. Tanya Ustaz Fauzi, semua kami pergi dah Singapura. Dia orang tahu blok ni siapa Melayu Islam, siapa sekian dan sekian. Setiap bulan mesti hantar $10 atau $20 sebulan untuk masjid. Habis program depan rakam bla bla bla, depan hantar setiap peti surat, box, post box, CD. Anda sumbang kat kami, kami sumbang ceramah Datuk Izhar Arif dari Malaysia. Ni antara masjid buat. Tuan-tuan, around 1.25 million Sing dollar
just around 1 year dia orang dapat untuk buat tambahan masjid. Dagak kita tuan-tuan dah dapat 3 juta dalam setahun, wallah alam belum tentu tuan-tuan. Masjid tu roboh dulu pun datang duit. Sebab apa tuan-tuan? Dalam bahasa mudah, al-mahabbah, kasih sayang antara satu sama lain. Ini yang kita nak tuan-tuan sekalian. Dan saya ulang balik, dalam bahasa akal, tak sepatutnya saya sakit. Sebab saya pergi doktor yang paling canggih. KPJ tak ada, mana-mana KPJ tak ada, di Sungai Buloh pun tak ada, tetapi ni teknologi sleep di endoskopi. Tapi Allah pilih saya kena jangkitan kuman. Jawapan apa dia? Melantaklah ke Allah. Dia nak buat apa kat aku? Because adalah I ini hamba Allah. Selesai. Kan lagu tu apa? Lagu Iwan Danuk dia apa? Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah burung yang terbang. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang kita punya, itu semua Allah punya. Allah, kan? Tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak dan iri hati. Kenapa dia? Sebab semuanya Allah pun punya. Kau lihat bukan kau punya, itu semua Allah punya. Tuan-tuan, penutup surah Ar-Rum, saya nak baca sikit boleh? Apa kata Allah? Tuan-tuan, Allah kata pada dia, apa perlu kita kena buat dalam bab-bab hidup sebagai orang dikatakan kita milik Allah? Iaitu, apa kata Allah dalam satu surah Ar-Rum ayat 14, refer surah Ar-Rum ayat 14. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Pemaksud dia, bila datang kiamat nanti, ringkas akan mufhum dia, kita akan berpecah pada dua kumpulan. Kumpulan pertama siapa? Surah Ar-Rum ayat yang ke-15, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saya masalah. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Yang hak satu grup lain mana? Orang yang kufur, orang mendustakan ayat-ayat Allah dan tak rasa dia akan bertemu dengan hari akhirat. Tak terasa nak bertemu dengan kematian. Yes, kita dengar James Bond kata tomorrow never die, but we will die. So what are your preparation to die for your tomorrow die? Yes, betul. Bekalan. Ini contoh. Jadi insyaAllah itu penutup ataupun bingkisan tak okay, nak panjang-panjang tak boleh. Saya tahu sebenarnya kami sahaja buat open macam ni, tembak-tembak. Buatlah insyaAllah kita santai-santai malam ini. Santai tak santai pukul 10, besok cuti ke kerja? Cuti besok alhamdulillah tak ada masalah. Ya, mana tahu orang Putrajaya ke hajar rajin. Sabtu ahad kerja juga. Ya, mana lah tahu kan? Jadi insyaAllah nombor sekalian, kesimpulannya apa dia? Tuan-tuan, apa yang Tuhan buat dekat kita, termasuk saya sendiri. Dan sebelum minta maaf Ustaz apa nama Zakaria Ustaz Alim, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan jazak. Kerana pada saya yakin 100%, saya semang dengan bini saya, saya abang sihat bukan kerana doa kita, tapi saya yakin abang sihat kerana doa para jemaah. Dr. Izhar Arif dekat 1.2 million orang tu ambil dia punya tu,
Tuan-tuan, insyaAllah Ustaz sihat, UHB sihat, Ustaz Beliwood sihat, Nawang Asli pun sihat. Dia cakap tak boleh, dia copy paste orang sihat. Dia pun kenal dekat orang Asli. Betul? Tahun lepas pergi ceramah dekat Sarawak tu, Ustaz Aslin orang tak kenal. Dia Sarawak special, dia ceramah. Ketua-ketua hak Kristian tu pun mari dengar. Dia beritahu oleh pihak yang jemput, Ustaz, yang datang ni orang-orang yang bukan Islam, tapi dia orang tak kena nama Ustaz, dia perkena nama Ustaz Selim Manak. Ustaz Selim Manak kita berkata Ustaz Bollywood, oh kenal aku. Dia mari. Tuan-tuan, so maknanya mungkin dia sekali tak kira secara dia berdoa laku Allah Alam, tengok nama Cina, India apa dah. Tuan-tuan, dan hari ni saya kata saya banyak improvement. Pakai tongkat sebenarnya takut gelincir ke mana, sebab memang masih lemah pinggang lagi. Saya harap terus Ustaz Bollywood nak pergi umrah besok ni insyaAllah, dan saya yakin dia akan doa kat saya, dan insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya tak nafikan Allah bagi saya sakit sini sebab saya banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta Allah janganlah seksa aku di alam barzakh dan di alam seterusnya. Cukuplah ya Allah, kau seksa aku 3 bulan, kalau aku jahat aku bagilah benda di dunia dapat macam ni. Tuan-tuan, banyak muhasabah dan insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah perkongsian begitu bermakna daripada Ustaz Haslin tentang kisahnya, tentang kisah hidupnya, tentang bagaimana dirinya menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mendengar kisah ujiannya, dan kita juga sudah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala telah memberi janji bahawa setiap orang beriman, setiap orang Islam ini akan diuji. Dan bentuk ujian itu adalah pelbagai. Dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bahawa iman kita, iman kita ini mantap, kukuh dengan penuh kesabaran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun." Adakah manusia itu menyangka hanya dengan berkata, "Kami beriman kepadamu Allah," tetapi mereka tidak pernah diuji? Maka itu, justru itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memastikan kita ini, iman kita ini berkualiti, iman kita sempurna, maka Allah Ta'ala akan datangkan dengan pelbagai bentuk ujian. Dan perkara yang menarik disebut oleh Ustaz Aslin sebentar tadi, bahawa ketika kita ditimpa musibah itu, peranan ahli keluarga, peranan adik-beradik, peranan jiran tetangga, peranan ahli jemaah, kawan-kawan yang datang menziarahi, yang berdoa dari jauh, dari dekat, itu sangat penting. Kadang-kadang kita duduk di hospital, kita tidak tahu penawar itu mungkin datang bersama dengan orang yang datang menziarahi orang yang sakit itu. Allah Ta'ala kurniakan penawar bersama dengan orang yang datang menziarahi. Maka sebab itulah kita dituntut, apabila kita mendengar saudara kita ditimpa musibah, ditimpa sakit, maka kita dituntut untuk menziarahi, kerana kemungkinan ziarahnya kita itu membawa bersama dengan rahmat, bawa bersama dengan penawar yang boleh menyembuhkan ataupun meringankan bebanan yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang dihadapi ujian itu. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita redha, kita bersabar, dan kita terus tingkatkan keimanan kita dalam kita menghadapi setiap ujian yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, pihak penganjur Surau Putra Al-Amin merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua sahabat-sahabat panelis forum yang sudi meluangkan masa untuk menjayakan forum kita pada malam ini, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Aslin yang datang daripada jauh, Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif, Ustaz Fauzi Mustafa, dan juga Ustaz Said Nur Hisham yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan tidak ketinggalan kepada rakan penaja program kita, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan PPZ, yang datang bersama dengan van ataupun kaunter bergeraknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan maklumat mengenai zakat wilayah persekutuan, bolehlah bersama-sama mendapatkan info daripada kaunter zakat. Dan Ustaz Syed pada malam ini juga datang bersama dengan sahabat-sahabat yang buka kaunter zakat ke Ustaz? Bukan kaunter zakat. Itu apa ni, produk-produk yang diusahakan sendiri oleh Ustaz Syed, iaitu madu daripada Yaman, dan juga madu habbatus sauda
Kalau nak tuan-tuan dan puan-puan nak dapat madu Yaman, jumpa dengan Ustaz Said. Tapi kalau nak dapat madu Malaysia, jumpa dengan Ustaz Fauzi Mustafa. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagus, insyaAllah. Alhamdulillah. Selepas ini tuan-tuan, kita akan solat insya' dan di luar sana saya nampak ada jual nasi arak, kebab, macam-macam lagi lah. Jadi patutlah surau tak sedia jamuan malam ni ya, pasal dah disediakan di luar sana, bawa duit sahaja. Jadi ampun dan maaf daripada kami tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ialah berkumpul bersama-sama ini cakap melalut-lalut sama-sama Datuk Dr. Izhar. Ya, itu dia pesanan daripada sahabat yang begitu prihatin dengan kesihatan Ustaz Aslin kita ini. Nanti kemungkinan jemaah yang akan bersalam dengan Ustaz ni, kita jangan berebut lah pasal Ustaz Aslin, dia bukan berapa kukuh sangat lagi kan. Lagi rebah terguling sini, kita yang susah sama kan. Jadi sekali lagi ampun dan maaf kepada kami. Terima kasih atas kesetiaan, kesudian tuan-tuan semua bersama dengan kami. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.